Penyelidikan tindak kriminal di perairan Belawan terus berjalan. Polisi mengejar dua pelaku perampokan yang berujung tewasnya Zulfan, seorang juru kamera Salam TV, Rabu lalu. Sejumlah saksi di lokasi kejadian juga telah dimintai keterangan. Ya, dari keterangan beberapa saksi, kita sudah kumpulkan keterangan-keterangan. Sebetulnya identitasnya sih sudah dikantongi sama penyidik dan akan kita lakukan pengejaran gitu. Rabu lalu, empat kru televisi Salam berangkat dari Kampung Kolam menuju lokasi pengambilan gambar acara tausiah Ramadan. Dalam perjalanan pulang, mereka dihampiri dua ABK yang berpura-pura meminta minum. Dua orang tersebut lalu merampas dua tas berisi kamera. Zulfan tewas saat berupaya mengamankan kameranya dan bergumul dengan para pelaku. Ia jatuh ke laut dan meninggal dunia. Kru Salam TV lainnya, Fadlan dan Sarafudin, serta Andi, pemilik kapal, sempat dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Komang Makes, Bengkalis, Belawan akibat cedera dan luka-luka. Yono Syaputra melaporkan untuk NET.